Halo sahabat Aris Channel ya, ketemu lagi di video kali ini. Nanti ini beda ya dari video-video sebelumnya. Nanti sekarang saya akan membuat video ya, perjalanan menuju ke tambang yaitu di malam hari. Buat kalian yang belum tahu, ikuti perjalanannya sampai di sana ya. Jangan lupa ya, di subscribe dulu channel ini agar kalian bisa tahu update video-video terbaru dari Aris Channel ya. Dan jangan lupa di tekan loncengnya, oke? Agar kalian bisa dapat info apabila saya upload video ya. Oke. Ikuti perjalanan sampai selesai ya. Jangan lupa di like agar saya lebih semangat lagi membuat video-video buat kalian semua. Oke, ikuti videonya sampai selesai. Ayo. Ya, sekarang kerja malam ya. Kita cek-cek dulu. Sebelum kita operasi, kita cek dulu ya. Pastikan semua aman ya, seperti biasa ya. Untuk pengecekan atau P2 unit ya sudah ada di video sebelumnya ya. Untuk sekarang kita cek-cek visual saja. Oke, nanti kita akan melaksanakan pekerjaan malam ya. Ikuti perjalanan menuju ke tambang ya. Nanti gimana keseruannya perjalanan menuju ke tambang ya. Di sana nanti saya akan mengambil muatan dan membawanya turun ke tempat dampingan. Buat kalian yang belum tahu ya, bagaimana kondisi tambang pada waktu malam hari ya, nanti bisa ikuti videonya sampai selesai. Oke, kita cek-cek dulu. Pastikan semua aman ya. Pastikan di dalam kap ini sudah aman semua. Oke. Kita langsung naik ke atas. Langsung saja ya, ikuti perjalanannya. Ikuti perjalanannya nanti sampai ke tambang ya. Di sana nanti saya akan ambil muatan bagaimana situasi atau tambang pada malam hari ya. Nanti buat kalian yang belum tahu biar tahu ya, ikuti perjalanannya ya. Ini kita menempuh jarak 50 kilo ya dari sini. Nanti videonya seperti biasa ya, saya akan potong agar kalian tidak kelamaan menonton videonya, oke? Suasana tambang di malam hari itu bagaimana ya, buat kalian yang belum tahu nanti saya akan membuatkan video buat kalian semua ya, cara mengisi di malam hari ya gimana. Ini masih perjalanan dari keluar dari parkiran ya, akan menuju ke tambang.
di depan sini akan saya timbang ya kosongannya. Unit ini kita timbang ya, setelah itu ambil muatan dan bawa ke sini lagi ditimbang muatan ya. Jadi nanti kita bisa lihat muatannya itu berapa ton. Oke, di depan sini ya nanti kita timbang unitnya berapa ton. Coba nanti kosongannya berapa ya? 17.060 ya. Ini kilo. Untuk kosongan dump truck Scania. Oke, ikuti aja langsung kita menuju ke tambang. Sampai sini dulu ya, nanti saya akan teruskan ketika sudah sampai di tambang ya, karena jalan mulutnya di tengah hutan gelap ya, kemungkinan nanti tidak kelihatan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masih melewati jalur hauling ya, nanti setelah ini langsung kita masuk ke tambang. Jalannya ini sangat gelap sekali ya. Ini hanya penerangannya dengan menggunakan lampu unit saja. Jadi untuk penerangan lampu-lampu lain tidak ada ya. Di sini sangat sepi sekali. Ini kita simpangan dengan unit lain pun dalam hitungan jam ya, tidak ada menit. Gimana menurut kalian? Berani nggak kalian jalan di tengah hutan dengan kondisi yang sangat sepi seperti ini? Ini kita mulai simpangan ya dengan unit lain ya. Nanti ikuti terus sampai ke lokasi ya. Bagaimana keseruannya perjalanan di malam hari yang sangat gelap dan sepi seperti ini. Sekarang sudah memasuki tambang ya. Ini sangat gelap sekali ya, hanya ada penerangan beberapa titik saja ya. Di sini juga mengandalkan dengan penerangan lampu unit saja ya. Coba kalian amati nanti ya bagaimana kondisi di lokasi ini. Kalau lihat ya, itu di depan itu ada dua unit, yaitu itu adalah HD ya, 785 sedang damping muatan material overburden ya di sana itu. Sekarang kita akan menuju ke tempat loadingan ya, material ya di
di bawah sana ya. Di depan ini ada HD yang seliweran ya. Ini sangat hati-hati sekali kita saat bekerja malam ya, karena penerangannya sangat minim sekali ya. Ini adalah resiko yang sangat besar jika kita tidak berhati-hati dalam mengemudi di malam hari. Buat kalian semua yang pengemudi atau driver-driver ya, mudah-mudahan kalian bisa tahu ya kondisi di tambang malam hari ya, beda dengan kondisi di kota. Ya, di depan sana ya, bentar lagi saya akan memasuki tempat loadingan ya. Mungkin nanti kalian bisa lihat lokasi loadingan ya. Ya, ya sekarang sudah memasuki lokasi loadingan ya. Sekarang saya sedang menunggu antrian ya, untuk di depan itu ada yang mengisi. Nanti setelah keluar saya akan masuk dan mengisi muatan ya. Mungkin ini dulu ya, kita akan lanjut lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian semua ya. Jangan lupa lah di subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu.